Bercakap soal kesiapsiagaan PRU, kerana ini adalah mood PAU kali ini. Semua orang bercakap soal nak bubar, nak bubar, nak bubar, tetapi masih lagi ada segelintir pihak yang merasakan bahawa UMNO masih belum bersedia. Bagaimana pandangan Datuk selaku ketua bagi pergerakan pemuda? Adakah kita sebenarnya sudah bersedia kalau esok kita bubar? Kenapa kita tak bersedia? Kita sudah melalui siri-siri pilihan raya. Bermula daripada 9 PRK, kemudian Sabah, Melaka, kemuncak ni Johor. Kita sudah melalui siri-siri latihan amali. Dan semua negeri terlibat. Apa definisi kesediaan itu? Kalau duit dijadikan ukuran kesediaan, berapa banyak duit yang diperlukan? Melaka kita mungkin tidak semewah Johor. Tapi Johor tidak semewah PRU 14. Tetapi dengan keterbatasan wang, saya menyaksikan sendiri Melaka tu memang antara yang paling sengket lah. Dia kata kita tak ada tak ada kekuatan wang. Johor ni ada sedikit, itu pun tak boleh menandingi PN. Tengok poster kita dengan banding poster dia, tengok bendera kita banding dengan bendera dia, tengok billboard kita berbanding billboard dia. Dia ada setiap penjuru, kita tak ada. Ada LED truck, ada LED truck yang macam-macam. Kita tahu kita tak ada keupayaan itu. Tetapi apakah wang yang menjadi ukuran untuk kita menang PRU 14? Kita ada wang atau tidak? Ada, hebat. Saya pernah menjadi calon, saya tahulah. Kita bawa badan dia. Tapi kalah juga. Tapi Melaka, Johor, dengan segala kekangan, kita terpaksa guna duit kita sendiri pula. Menang. Ukurannya bukan soal wang. Ukurannya bukan soal jentera. Ukurannya kebertanggungjawaban. Amanah. Amanah apa? Serahkan balik mandat kepada rakyat. Biar mandat buat keputusan. Oh, tak boleh COVID. COVID ini takkan selesai sampai 5 tahun lagi pun belum tentu. Sebab dia sudah menjadi sebahagian daripada kita. Sebab itu dunia sudah pun boleh menerima hakikat COVID ini dah menjadi sebahagian daripada community. Yang penting, macam mana kita nak pastikan hospital kita, macam mana? Cukup ke tidak untuk menerima? Tapi kita boleh lihat trend sekarang, bila semua dah divaksinasi, ada booster pula, trendnya menurun. Yang case berada kes itu akan meningkat. Tapi kes kritikal yang stage 3, 4, 5 yang memerlukan pergi ke hospital. Yang memerlukan bantuan pernafasan. Dulu, isunya ialah ICU tak cukup. Hospital tak cukup. Kita buat pusat-pusat. Sekarang ni pusat-pusat kuarantin dah tak ada. Hospital pun, saya dimaklumkan hanya 33% je kapasiti yang dimakan. ICU tak jadi isu. Jadi kalau kita nak tunggu, katakan nak tunggu COVID selesai. Bila COVID selesai, WHO kata 2025 pun belum tentu lagi. Dan mandat perlu diberikan paling lewat 2023, Mei 2023. Ayah kata pelaburan, tunggu pelaburan. Pelaburan betul kan? Itu soalannya. Ada juga yang mengatakan bahawa kita perlu untuk pulihkan ekonomi dahulu sebelum... Ekonomi nak pulih macam mana? Perlukan antara komponen yang paling penting dalam ekonomi adalah pelaburan. Ya, betul. FDI dan juga DDI. Foreign Direct Investment dan juga Domestic Direct Investment. Daripada luar, daripada dalam. Tapi apa prinsip utama dalam konteks pelaburan? Keyakinan. Kepercayaan. Rasa-rasalah pelabur ni yakin ke? Percaya ke? Dengan kerajaan yang ada, pada bila-bila masa, dia lihat boleh runtuh. Tapi UMNO adalah ketua kepada kerajaan sekarang. Tetapi UMNO hanya peneraju. Kerajaan ni kerajaan yang campuran. Yang sentiasa diugut dengan nak tekan button. Yang sentiasa ada prejudis dan prasangka. Yang sentiasa bersaing antara satu sama lain ni. Tak boleh tengok orang UMNO ni ke depan sikit. Oh, tak boleh. Nak buat K2SP dibantah. Ini bila nak PRN hari tu semua dah tunjuk. Sebab rakyat dah marah. Berkaitan dengan jeda masa juga, yang mana dahulu antara pemilihan ataupun PRU dahulu, bagaimana pandangan Datuk? Bagi saya, kita serahkan kepimpinan sebab kita dah putuskan. Yang tentukan ni adalah Presiden, Timbalan Presiden, Naik Presiden. Biar bincang betul-betul Presiden dengan Perdana Menteri, sebab Naik Presiden pertama adalah Perdana Menteri. Kuasa daripada dia untuk menasihati yang dipertahun agung. Okeylah orang kata hari ni kuasa tu ke Kabinet. Interpretasi perlembagaan kata Kabinet yang menasihati agung. Ketua Kabinetnya Perdana Menteri. Yang akan memilih Kabinetnya Perdana Menteri. Kalau Kabinet tu ada yang ingkar, buang dululah, lantik lah. Baru. Jadi isu je sebab tu lah kan. Don't play with the technical. Isunya Perdana Menteri masih kuasa. Cuma Perdana Menteri membawa mandat parti. Tapi mandat parti ni, saya tak rasa Datuk Seri Ismail Sabri akan mengkhianati mandat. Sebab dia adalah naik presiden. Dia tahu, dia akal dia. Dia datang daripada UMNO. Ya, betul. Jadi bincang elok-elok.
Dan sebab tu saya kata hentikan nak bakar jambatan antara presiden dengan perdana menteri, kan? Presiden ni ketua parti, perdana menteri ketua kerajaan. Ini kali pertama dalam sejarah kita hadapi fenomena tersebut. Harmonikanlah kita ni sebagai anak-anak buah ni. Itu je. Tetapi yang paling penting, biarlah mereka bincang. Dan biarlah tarikh itu biar rahsia. Ya, betul. Kalau kita awal-awal kita dah buat keputusan hari ini, kita katakan, okey, kita setuju. Pada 6 hari bulan Julai, kita akan bubar parlimen. Oh, pembangkang. Seronoklah. Dia orang tak fikirlah. Semua get ready lah. Biarlah rahsia. Kita nak masuk perang ni. Sebab tu saya sebut dalam pergulungan. The Art of War mengatakan bahawa jangan kita kena, kalau kita nak lawan, jangan kita serang orang bila orang tahu di mana posisi kita, posisi kita yang terbuka. Kita serang melalui pelbagai cara, serang hendak, serang macam mana. Tarikh nak perang pun jangan beritahu. Esok kami nak serang. Saya akan serang pada pukul 4 petang. Bersiap sedialah anda. Itu kan bodoh namanya. Yeah, tak perlulah orang belajar tinggi-tinggi pun, orang biasa pun dapat berfikir kan bahawa apa itu bukan strategi yang baik bijaksana. Tetapi kita dengar daripada perbahasan, semua mencakap perlu buat pilihan raya, perlu serahkan mandat. Itu adalah suara akar umbi. Ya, betul. Pemilihan ni selepas pilihan raya. Jadi kita dengar soal akar umbi. Soal bila? Tetap. Itu, ya. Baik.